Cahaya Jingga Muharram, karya Teguh Bayu Aji Wibisono. Kemilau bulan, jingga mentari, mengantar langkah yang tertatih-tatih. Jingga di ujung langit, menuntun kita kepada malam tak berbintang. Yang tersisa di langit hanyalah kelam, bagai matahari tanpa sinarnya, bagai bunga tanpa tangkainya, dan bagai burung tanpa sangkarnya. Langit melakukannya karena cemburu. Cemburu kan cahaya Muharram, di mana banyak cahaya terserap olehnya, mulai dari puluhan, ratusan, dan bahkan ribuan. Cahaya ini terasa berbeda, berbeda dibanding dengan yang lain. Entah itu cahaya lampu atau bahkan cahaya matahari. Karena dalam cahaya Muharram ini terdapat peristiwa penting, seperti halnya Nabi Adam bertaubat kepada Allah, kapal Nabi Nuh yang berlabuh di Bukit Zuhdi, Nabi Ibrahim yang selamat dari siksaan api Raja Namrud, dan peristiwa tenggelamnya Fir'aun. Wahai kaum Adam, mau sampai kapan? Mau sampai kapan kau berdiam diri di balik cahaya Muharram ini? Wahai kaum Adam, mau sampai kapan? Mau sampai kapan kau hanya menonton dari balik tirai di balik semaraknya cahaya Muharram ini? Mau sampai kapan, wahai kaum Adam? Terima kasih.